Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel sama juga yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, ini kita ada satu unit Isuzu D-Max dengan gejala mesin pincang. Apalagi di angkatan pertama sangat terasa ya mesin geter. Jadi di kabin pun terasa goyangannya. Tenaga juga drop. Ini tadi kita cek. Pengecekannya kalau untuk di Mac ini secara manual ya, yang paling mudah. Ini kita cabut soketnya satu per satu untuk melihat apakah ada yang tidak optimal pembakarannya di salah satu silinder atau bahkan lebih dari mesinnya ya. Ini tadi kita cabut nomor 1, 2, 3 ini aman ya. Setiap kali kita cabut soket injektornya, mesin langsung berubah suaranya, semakin bergetar, semakin kecil. Ya. Itu salah satu tanda bahwa pembakaran normal, ya, masih bisa dibilang pembakarannya bagus. Ya. Tapi untuk nomor 4, ini ketika kita cabut soket, sama sekali tidak ada perubahan, suara tetap sama. Jadi, dari pengecekan sederhana tadi bisa disimpulkan ada masalah pada silinder nomor 4 ya. Jadi pembakarannya bermasalah di nomor 4. Yang akan kita cek dulu adalah injektornya ya. Karena ketika dicabut soket tidak ada perubahan sama sekali untuk injektornya. Oke. Akan kita bongkar setelah ini. Ini kalau Isuzu D-Max cukup mudah ya untuk melepaskan injektornya, tapi ini sebelumnya saya mohon maaf jika suara tidak terlalu jelas karena kebisingan, lumayan berisik ini karena kita di pinggir jalan pas ya. Ini kita cukup buka cover atas, selang-selang yang menutupi, kemudian soket injektor, selang return, tinggal kita lepaskan selang injektornya. Selang injektor jadi satu di deksel ya, di silinder headnya, tidak ditutup klep, jadi semakin mudah untuk kita pemasangannya nanti. Jauh dibandingkan Innova, apalagi injektor dari Triton ataupun Pajero, kecuali untuk yang Pajero atau Innova yang lebih baru sekarang, itu lebih mudah karena injektor berada di luar. Tapi untuk injektor yang berada di dalam seperti ini di Mac ini saya bilang jauh lebih mudah dibanding yang lainnya. We'll be right back.
Oke, ini yang bermasalah adalah injektor di nomor 4-nya. Tapi karena permintaan owner untuk cek sekalian ke 4-4-nya, ini tinggal kita lepaskan baut 12 untuk locknya atau pengancing injektornya ke silinder head ya. Itu nanti tinggal kita lepaskan yang 3. Sebelum itu kita tandai dulu untuk nomor 1, 2, 3, 4 agar ketika pemasangan tidak tertukar urutannya ya. Untuk injektor itu harus ditandai, berbeda dengan nozzle konvensional biasa ya, itu yang bisa ditukar-tukarkan. Kalau untuk ini harus sesuai nomor urutannya. Oke, tinggal kita cabut, habis itu kita cek. Oke, ini injektor sudah kita lepaskan semua dan sudah kita bersihkan. Sekaligus ini disikat untuk bagian depannya ya. Ini tanda yang saya buat untuk injektor nomor 3. Injektor nomor 1. Ini untuk nomor 2 dan ini untuk nomor 4 polos. Ini injektor yang sebenarnya kita khususkan untuk diperiksa ya. Karena tadi yang bermasalah di nomor 4. Oke, setelah ini kita akan cek terlebih dahulu menggunakan nozzle tester dan adaptor atau simulator. Ini untuk pengecekan awal ya, bisa dibilang untuk uji kelayakan naik test bench. Karena sebelum kita naikkan ke test bench, sebaiknya memang kita cek dulu menggunakan nozzle tester apakah sudah bagus atau belum, baru bisa kita naikkan ke test bench setelah memang terlihat bagus di nozzle testernya. Ini yang nomor 4. Kita cek terlebih dahulu. Ini nomor 4. Bagus ya di sini. Ini nomor 4. Bagus. Kita cek sekali lagi untuk nomor 4. Ini untuk pengecekan pertama nomor 4, ternyata di sini masih bagus. Justru di injektor yang nomor 3 yang penginjeksiannya kecil ya, di sini bisa dirasakan
sewaktu kita tekan menggunakan muscle tester, itu cukup berat ya, ketika adaptor juga sudah kita gunakan. Dan dari pengabutan tip nozzle juga bisa terlihat berbeda dengan yang lain ya. Untuk leaknya ini sudah cukup aman segitu. Oke. Ini sangat kecil ya. Berbeda dengan tiga yang lainnya. Ini justru nomor tiga. Sedangkan untuk permasalahan yang terjadi pada kendaraan di Mac ini, nanti yang akan kita periksa adalah bagian untuk di kabelnya dan juga kompresi di nomor 4-nya. Untuk injektor nomor 4 aman. Setelah ini akan kita coba naikkan di test bench untuk kita lihat berapa ukuran dari masing-masing injektornya. Oke, sobat-sobat sekalian, ini D-Mac-nya udah bisa hidup. Ini normal ya. Ini yang pincang di nomor 4 tadinya. Ini sudah kita cek tadi, injektor 4-4-nya bagus semua. Bahkan yang di nomor 4 itu yang termasuk paling bagus di antara yang lainnya. Kendala hanya di nomor 3, justru yang nomor 3 itu agak kecil penginjeksiannya. Ternyata bukan ada kerusakan, tapi lengket ya. Di nozzle dan komen pistonnya sudah sangat lengket. Setelah dibersihkan langsung bisa normal dan bisa sama hasilnya dengan yang lainnya. Untuk nomor 4, setelah hidup masih pincang. Ternyata bukan dari soket atau arusnya ya, tapi malah ini dari common railnya. Ada kebuntuan ya mas ya? Ada kebuntuan di common railnya. Di rail bikin buntut di bagian ujung sensor railnya, itu yang bikin pincang. Nih ketemu lagi nih. Untuk Mas Iwan bisa cek di channelnya ya, Papi Kembar Auto. Itu untuk sobat-sobat yang mau konsultasi juga bisa sama beliau. Ini terakhir yang di servis adalah full pump-nya, karena full pump yang di tangki bermasalah. Ini sudah normal semua, tinggal diangkut sama ownernya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video kita kali ini mengenai Isuzu D-Max yang pincang ya. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, karena hanya dengan itu saja sobat-sobat sudah bisa membantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Saya Kendu, dan saya Kendu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.